Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pus lover meong lover, pencinta kucing, pencinta meong, pencinta pus, dimanapun anda berada. Inilah hari ke-15 ya. Kemarin lupa, maaf gak rekaman, gak sempet pulang malam. Meongnya udah gak kelihatan, gak sempet review meong. Ini telat sehari ya. Hari ke-15 ya, udah 2 minggu lebih ini. Nah ini indukannya, indukannya cantik banget ya. Kita review yang lahir pertama dulu. Coba lihat, lagi tidur nih, bodo amat. Kalau review ya diambil nih, saya pun ngantuk dulu, mata udah terbuka lebar semua. Baju selamanya gak berubah, masih jantan. Bulunya agak keras, kenceng dulu. Bisa kenceng, gak bisa berontak nih. Kita lepas ya. Caranya juga udah ya, masih senggoyongan tapi udah lumayan kenceng jalan tuh. Berarti ini umurnya 15 hari ya. Nah sekarang kita lihat yang satu lagi, yang lahir kedua lah. Ini umurnya 2 minggu pas, 14 hari, tapi ukurannya udah lebih gede dari yang lahir pertama. Mata udah terbuka lebar dua-duanya, masih ngantuk tidur. Jantan tuh, jantan. Ukuran lebih gede, beratnya juga lebih berat bobotnya. Mungkin karena nepenya, hasilnya lebih kuat kali. Kita lepas. Coba dia cekatan enggak. Matanya tuh suara udah kenceng. Kita lepas. Dia meho, enggak ada induknya. Itu induknya di sana. Ini roto-roto meho. Nah itu udah bukannya indukan. Nah ini yang lahir terakhir ini, berarti usianya 5 hari. 5 apa 4 hari? 5 hari ya Bu. Matanya masih melem. Kenceng lima belum. Ukuran kita bandingkan ukurannya setengahnya tuh, setengahnya ukurannya. Kita review asinya tuh, asinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi ini yang 2 nggak kenapa. Nah itu pos meongnya. Oke ya, terima kasih ya meong lover, sudah mengikuti dari awal. Ini uji coba literatur, jadi penelitian ya. Tiap hari kita shooting, kecuali kalau nggak sempet atau lupa. Kayak kemarin pas lebaran haji itu 2 hari nggak shootingan karena sibuk. Kemarin juga karena ini di-review terus. Terus ya, ikuti terus ya, tetap di channel Hanif Nur Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.